Perkenalkan, nama saya Tri. Seperti kata Pak Mangudin tadi, saya bersyukur saya diperkenalkan Naturally Plus dengan produknya Super Lutein S. Lupena dari Pak Bayu. Ya, sebelumnya saya pernah mengikuti MLM yang lain, tapi pada saat itu utamanya adalah saya mengkonsumsi produknya untuk bapak saya. Bapak saya mengalami sakit jantung koroner, serangannya 3 kali, dan sudah ada 5 ring. Selain itu, stroke 2 kali, hanya masuk rumah sakit, tidak dioperasi. Yang ketiganya dioperasi, kepalanya dibuka ya, dikeluarkan, dibor gitu ya, dikeluarkan cairan darahnya. Oh ya, bapak saya usianya 80 dan sangat aktif merokok sampai usia 79. Jadi komplikasinya banyak. Obat yang diminum ada 13. Jadi ternyata dengan usia yang besar, yang tinggi, yang sudah lanjut, obat 13 dan kurang minum, akhirnya pada bulan Maret tahun 2011 yang lalu, bapak saya mengalami gagal ginjal akut. Jadi disisi darah. Dengan apa? Setelah mulai cuci darah, baru saya berani menawarkan ini Super Lutein pada keluarga. Terus terang di keluarga saya ada banyak dokter, ada beberapa sih sebenarnya, dan untuk penanganan bapak saya agak ragu untuk menawarkan ini karena takut ada komplikasi atau ada efek sampingnya. Tapi setelah diyakinkan oleh beberapa teman bahwa ini adalah obat yang alami dan khususnya bukan serbuk, jadi saya berani dan saya konsultasi dengan saudara saya yang dokter kandungan, kasih. Nah, alhamdulillah bapak saya sudah pulang dan membawa apa di dalam sini ditanam untuk cuci darah jadi biar mudah. Itu setelah 2 minggu itu ureum kreatinnya menurun, walaupun tetap tinggi tapi tidak ke arah meninggi untuk cuci darah lagi, tetapi menurun sehingga dokternya bilang coba ditahan seminggu untuk tidak cuci darah, tapi dipantau agar kalau kondisinya mengantuk atau lemas dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan mungkin cuci darah lagi. Sampai minggu ketiga itu masih di atas normal, dalam artian tidak normal, tapi kondisinya terus menurun. Menurun terus. Jadi di minggu ketiga itu sudah mendekati normal. Akhirnya ini dicabut yang di sini. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah cuci darah lagi. Udah pernah berapa kali cuci darah? Waktu pertama kali itu 10 hari 5 kali cuci darah. Iya. Dan saya 3 kali 3. 9 ya. Nah, 1 hari 9 ya. Iya, 1 hari 9. Pagi, berapa hari? Malam. Pagi, siang, malam. Obat dokter langsung masih enggak konsumsi. Obat dokter sekarang nih setelah sekian bulan ini mulai dikurangi terus dan alhamdulillah sekarang hanya minum 4. Yang 2 itu hanya Neurobion dan folic acid, hanya vitamin. Jadi obat intinya 2, ini kita juga untuk rasa khawatir keluarga bahwa ini dicabut semua tetap ada. Jadi kita tetap kontrol ke dokter untuk memantau. Setiap 3 bulan sekali diperiksa EKG, dan terakhir kemarin periksa echo ya, echo untuk jantung. Waktu bulan Maret, bapak saya itu pompa darahnya, pompa jantungnya itu hanya 20%. Sekarang 48%. Agregat trombosit yang tadinya selalu di atas sekarang sudah normal, sehingga obat untuk menurunkan agregat trombosit 2 hari sekali yang tadinya setiap hari, jadi menurun terus. Alhamdulillah bonusnya ada lagi bu, bonusnya yaitu bapak saya ubannya menghitam. Walaupun bapak saya dalam nada bercanda komplain saya maunya beruban gitu. Katanya kurang wibawa kalau nggak berubah. Dan di kepala sini sudah tidak ada rambut, sekarang sudah muncul rambut langsung hitam. Waktu bulan Maret itu totalnya kira-kira 1 bulanan lebih ya. Dia kan 3 minggu itu ditunda. Dokternya itu memantau untuk ditunda. Jadi kreatinnya siap juga dipantau. Dilihat
naiknya sampai seberapa tinggi, kalau ada tingkat tertentu harus cuci darah. Posisi sekarang berapa ureum kreatinin? Saya terakhir catatan lupa ya Bu ya, tapi sudah masuk normal. 100. Sudah ya, dan normal. Tadinya bapak saya ureum itu 7 Bu. Jadi 6 kali lipat dari normal. Jadi waktu itu di rumah itu tidur dan tidak terbangun. Jadi sudah keracunan semua. Iya, kreatinin dan ureum. Ureum di atas 50 biasanya. Oh, kreatinin ya, balik ya. Yang satunya lagi itu udah 6 kali dari normal. Oh, berarti udah 300 itu. Normalnya kan 50. Ureum itu. Pakai koma gitu buat itu. Ureum. Kalau kreatinin pakai koma. Iya, betul. Kreatinin pakai koma. Iya. Ya, terus sekarang ini alhamdulillah semangat hidupnya Bapak normal, sudah semakin semangat, tapi ada catatan kecil sedikit. Bapak saya itu orangnya disiplin, semuanya disiplin kecuali rokok waktu itu ya. Nah, itu selama 10 tahun terakhir dari 2001 kena stroke pertama, itu disiplin segala tantangan tuh diikuti. Salah satunya adalah beliau penggemar makanan Padang. Sekarang diam-diam makan makanan Padang. Jadi provosnya ada banyak di rumah, penjaganya gitu. Jadi pergi sendiri saking sehatnya, jadi pergi naik bajaj, bahkan naik metro mini. Dan kami khawatirnya karena usia ya, lalu ditemani oleh teman-teman. Kebetulan bapak punya grup teman-teman yang usianya itu sudah lanjut semua, jadi kita mau melarang sulit gitu. Ya ini nggak boleh dicontoh, tapi maksud saya tuh karena punya percaya diri yang tinggi, jadi mencoba yang sudah 10 tahun nggak dicoba gitu. Gitu. Dari bulan Maret tuh, waktu bulan Maret itu 3x3 rencananya 3 bulan pertama kan 3x3 terus diturunkan. Kami juga punya seorang teman yang ahli naturopatik. Kalau meminum bahan-bahannya alami ini, jangan langsung, jangan 3x3 terus menerus, harus dituruni. Karena nanti kalau sakit lagi dan naikin lagi, itu ada tekniknya. Tapi bapak nggak mau, setiap bulan harus 3x3. Gitu, jadi kami turuti aja. Yang penting bapak punya apa, rasa apa, semangat hidup yang tinggi, dan alhamdulillah sampai sekarang keadaan secara fisik itu normal. Gitu. Tahun 2002 bapak kena stroke motorik nggak bisa gerak yang kiri. Terus kalau 2007 itu afasia, nggak bisa bicara, lupa ingatan, jadi nggak bisa dengar. Dan 2010 itu dua-duanya. Jadi sekarang seluruh kepala udah terendam air, terendam darah. Tapi sekarang kondisinya alhamdulillah sudah jalan, Pak.